Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang amat mengejutkan seluruh Malaysia. SPRM panggil 4 individu bantu siasatan kes berkait Tun Daim Zainuddin. BH Online. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah memanggil 4 individu bagi membantu siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Difahamkan 4 individu itu dipanggil memberi keterangan yang direkodkan mengikut Seksyen 30 Akta SPRM 2009. Bagaimanapun, peguam yang mewakili 4 individu itu, Rajesh Nagarajan dan Sajpeter Raj Sohanpal, membidas tindakan agensi berkenaan yang didakwa melarang peguam menemani anak guam ketika prosedur soal siasat berlangsung. Dalam satu kenyataan bersama semalam, peguam terbabit menyelar tindakan SPRM dengan menyifatkan ia sebagai penindasan yang menyalahi undang-undang. Selain itu, mereka berdua juga menyifatkan tindakan Suruhanjaya anti rasuah itu sebagai angkuh dan zalim. Kata kenyataan itu, khususnya seorang daripada peguam mewakili individu itu, berada bersama anak guam di bilik temu duga dengan secara tiba-tiba. Pegawai SPRM meluru masuk dan memaksa peguam berkenaan untuk keluar. SPRM kemudiannya menghalang kami mewakili dan menasihati anak guam kami. Katanya merujuk insiden di ibu pejabat SPRM Putrajaya hari ini. Difahamkan 4 individu itu dipanggil memberi keterangan yang direkodkan mengikut Seksyen 30 Akta SPRM 2009. Peguam itu turut mendakwa keempat-empat individu itu diberi notis kurang 24 jam untuk hadir memberi keterangan di SPRM, sambil menambah mereka memberi kerjasama seperti diarahkan. Mengenai arahan kepada peguam mewakili individu berkenaan keluar dari bilik soal siasat, pegawai SPRM yang bertugas ketika itu didakwa menerima arahan pihak berpangkat tinggi. Kata kenyataan itu, kelakuan SPRM adalah luar biasa dan tidak wajar. Hak untuk diwakili peguam apabila disoal oleh badan penguatkuasaan adalah perkara asas kepada sistem keadilan jenayah kita. Tambahnya juga, ia juga mengejutkan bahawa walaupun kes kematian Teo Beng Hock dalam tahanan, SPRM terus menghalang akses kepada peguam untuk mewakili individu yang disoal siasat. Jelas sekali SPRM tidak belajar apa-apa daripada kesilapan mereka sebelum ini. Sehubungan itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mesti bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penafian peguam. Kami menggesa beliau memberi penjelasan penuh terhadap tindakan itu, kerana ini melibatkan kepentingan awam dan integriti sistem keadilan jenayah, kata peguam itu. Media sebelum ini melaporkan SPRM telah membuka siasatan terhadap Daim Zainuddin yang berdasarkan kepada maklumat kertas Pandora sejak Februari lalu. Media turut melaporkan bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai Kuala Lumpur yang dikatakan milik keluarga Daim Zainuddin juga turut telah disita oleh SPRM. Notis bangunan setinggi 60 Penyitaan bangunan setinggi 60 tingkat itu bertarikh 18 Disember lalu disiarkan melalui ruangan pemberitahuan sebuah portal berita dengan ditandatangani oleh Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib. Dan juga sebelum ini dilaporkan antara yang turut disiasat SPRM berkaitan dengan transaksi korporat bernilai 2.3 bilion pada November 1997 yang membabitkan Renung Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM, dua entiti yang juga adalah bekas tonggak perniagaan yang dikaitkan dengan UMNO
ketika parti itu masih mentadbir negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pada 4 Ogos ini, adakah kerajaan perpaduan? Kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipayungi oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan tumbang. Aduh, kenapa saya kata 4 Ogos? Ya, 4 Ogos ni sebenarnya tarikh lahir Sanusi. Tarikh lahir Sanusi. Tarikh lahir Sanusi 4 Ogos 1974, sekarang 49 tahun. Jadi mungkin yang Sanusi kata dia tahu bila mana kerajaan perpaduan ni akan tumbang, dia cuma dia tak mau bagi tahu supaya ada orang tak tidur lena. Dia kata kalau nak tidur tak boleh tidur lena, nak ambil ubat, mai datang rumah saya. Saya bagi air jampis cawan. Mungkin 4 Ogos lah sebab hari jadi Sanusi kan, yalah. Kita hormat dia bagaikan kita hormat orang yang paling penting di Malaysia lah. Tak apalah, kita bagi diskaun paling penting di dunia. Kita hormat dia macam dia paling penting di dunia. Walaupun dia ada ura-ura bakal muflis. Ya, macam mana dia mau bayar nanti itu 100 juta Vincent Tan sama dia. Dia macam mana mau bayar? Itu belum lagi yang dia perlekeh, dia persoal, dia iyalah tentang Sultan Selangor tu. Dan juga yang agung tu. Sanusi lupa ke? Mungkin Sanusi dah sekarang terlalu tertekan, terlalu takut, terlalu risau dia akan jadi muflis, bankrupt kalau kalah. Lepas tu ada lagi case dia yang masih disiasat, masih dalam siasatan. Jangan dulu buat spekulasi. Masih dalam siasatan, yaitu REE. Yang itu pun masih dalam siasatan. Kalau tiba-tiba ada dakwaan, habislah. Memanglah siapa yang tak takut kan? Agung akan datang ni, tak main-main tau. Agung akan datang ni, sudah bagi amaran. Semua orang, tak kiralah orang itu pangkat tinggi macam mana pun, apapun jawatan dia, menteri besar kah, Tan Sri kah, Tun kah, tak kiralah. Kalau pernah sakau atau sedang sakau, sedialah. Jadi terbaru Sanusi kata dia kata dalam BH online, Sanusi sahkan PN rangka langkah cokit untuk guling kerajaan Madani. Aku pun heran lah. Ya boleh, kamu ambil je lah 10 orang kah, 20 orang kah, 30 orang kah, ambillah 30 orang daripada kerajaan perpaduan. Sampai 30 orang pun kerajaan perpaduan kamu ambil, masih belum cukup. Masih belum cukup untuk bentuk kerajaan. Encik Sanusi, kamu kena belajar matematik kot. Jadi Encik Sanusi kena tahu bahawa untuk dapat kerajaan perpaduan ditumbangkan, sekurang-kurangnya Perikatan Nasional perlu ada 112. Sekarang baru tinggal berapa sekarang kerusi yang ada pada Perikatan Nasional? Perikatan Nasional dapat, tak payahlah 10. Sebab bukan main lagi. Sanusi perli ini dia kata mereka boleh ambil 5. Kalau kita boleh ambil 10, tak kena marah. Ambil 10. Tak apa, tak kisahlah, ambil 10. Kalau dapat 10, bagus. Dapat 20, hang memang terbaik lah. Masalahnya, dapat 20 pun masih belum goleng-goleng lagi. Dapat 30 pun masih guling-guling lagi. Ini kata Sanusi. Ini kata Sanusi. Boleh percayakah? Sedangkan Hadi Awang pun, bos dia pun, bos nombor satu dia pun, kata dulu kerajaan Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tunggu. Dah setahun tak tumbang-tumbang. Ini kan pula Sanusi punya cakap. Lagilah tak boleh pakai.
Lagilah tak boleh pakai. Memang tak gunalah untuk dipercaya. Memang betul-betul membuang masa saja untuk dipercaya. Jadi pada hemat saya, Sanusi memang sudah meroyan, sudah mulai takut, takut jadi bankrupt, takut muflis, takut kena penjara. Itu saja. Apa tidaknya Agung yang akan datang ini, Agung yang bukan main-main. Padan muka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.